lagi goreng babi, guys. Babinya ini tadi sudah di apa? Dimasak nih, guys, sama air. Terus sudah matang, airnya dibuang. Terus sekarang digoreng, kasih minyak, guys. Digoreng, guys. Digaluri ayunui, guys, biar nggak gosong. Ini terus sampai matang nanti, guys. Sampai warnanya coklat gitu, guys. Ini, guys, babinya sudah kecoklatan, sudah matang, digoreng-goreng, guys. Sudah matang melintas, guys. Ini, guys, babinya kasih bawang putih, guys. Jadi makan dikasih bawang putih, makan bawang putihnya. Bosnya sukanya gitu, guys. Guys, aku mau masak acar. Ada bawang bombay, wortel. Ini lobak putih, guys. Ini timun. Ini bawang putih digeprek, ini cabai. Kita masukkan ya, guys. Kan itu sudah bersih dicuci, masukkan jadi satu semua, guys. Ya, guys. Masukkan jadi satu sini, guys. Ini bumbunya, guys, kecap asin. Kasih kecap asin paling minimal 2 sendok. Kasih gula 2 sendok. Kasih garam. Kasih cuka, guys, 2 sendok. Terus kasih minyak ini, nggak tahu ini apa namanya. Ini rasanya kayak apa, min-min gitu, guys. Kasih 2 sendok. Terus kita aduk-aduk, guys, biar tercampur rata dan dirasain. Kalau sudah kecut manis, sudah, guys. Kalau belum, ya sesuai selera lah, ya ditambahin sendiri nanti. Oke, guys, ini, guys, jadinya, guys, acarnya kita taruh kulkas. Sayur dari Taiwan, nggak tahu ini namanya sayur apa, guys, yang tahu komen ya di bawah. Bumbunya cuma cabai sama bawang putih, sudah itu saja. Itu panaskan air, panaskan minyak, kulkas. Kasih lada hitam, ini lada hitam, guys. Kasih penyedap rasa 1 sendok. Kasih garam 1/2 sendok teh. Super, itu aja, guys. Diaduk-aduk, guys. Diaduk-aduk, matang sudah, guys. Ini, guys. Oke, guys. Ini, guys, sayurnya sudah matang kayak gini, guys. Cuma sebentar saja. Hai, guys, mau masak tim ikan ikan ini, nggak tahu ikannya apa namanya ya. Komen di bawah kalau yang tahu ikan apa ini. Ini dikasih bumbu jahe, guys. Dikasih jahe saja, bawahnya kasih jahe, dalamnya dikasih jahe. Ini, guys, nah, ini. Jadi sudah.
ngetim. Ini guys mau ngetim ikan. Tahu ikan apa ini guys? Kalau yang tahu komen di bawah ya guys. Nah ini cuma dikasih jahe tok, bawahnya dikasih jahe gini guys. Kasih jahe ini. Udah ini aja. Terus kita tim. Tim di sini guys. Nah, ini colokan. Ikannya. Kasih air ini guys. Airnya. Tunggu sampai matang, oke? Manasin minyak, guys. Minyaknya dipanasin. Nah. Terus ikannya ini sudah matang, guys. Tuh, guys, ikannya sudah matang, guys. Ini, guys, ikannya kayak gini sudah matang. Terus kita taburin bawang daun guys atasnya guys kayak gini guys, gini guys, kasih cabe guys, terus siramin minyak kecap asin ini serut. Terus ini minyaknya kan sudah mendidih guys, kita siram atasnya guys, bunyi nanti. Ini sudah matang ini jadinya guys. Nah, ini sudah selesai nih. Ini namanya cenyi, ikan dikukus ini guys, masakanku guys. Sekarang masak kerang guys, kita panasin minyak. Ini bumbunya cuma jahe saja guys. Digongso, gongso, gongso guys, digongso, digongso sampai halus. Masukkan kerang. Ini kerangnya sudah asin guys, nggak usah dikasih apa itu namanya, nggak usah dikasih garam. Kita kasih lada hitam, bubuk, kita kasih micin, lalu ditutup dengan api besar, tunggu sampai matang. Ini guys sudah matang guys. Nah, sudah matang ini guys, sudah ngelupas semuanya kayak gini makannya wis guys, sudah taruh di piring guys. Ini guys kerang cuma gini saja masaknya, ini kayak gini sudah beres. Masaknya ini babi ada apa bawang putihnya, ini sayurnya, ini kerang, masak sama jahe sama cabai, lupa tadi cabenya jadi lupa dimasukin, ini ikan, ini acar, sudah kayak gitu sih makan sudah.